mengantar sang bunda ke lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta di Bogor, Jawa Barat. Inul ingin mewujudkan hasrat bundanya Rufia bertemu dengan para pemain. Mana Mbok De? Mang ke Aldebaran sama Mas Iko. Jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta nggak ketemu anak idolanya. Kemana? Bogor. Seneng yo. Sekampung udah dikasih tahu ya. Demi menyenangkan ibunda tercinta, pedangdut Inul Daratista Selasa kemarin meluangkan waktu dan melepas jubah keartisannya, mengantar sang bunda ke lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta di Bogor, Jawa Barat. Inul ingin mewujudkan hasrat bundanya Rufia bertemu dengan para pemain sinetron idolanya itu. Bak Gayung bersambut kedatangan Inul bersama Simbo di lokasi syuting disambut hangat oleh para pemain sinetron Ikatan Cinta, termasuk dua pemeran utamanya, Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat keluarga besar Bunda Inul di kampung Melikan, Gang Inul. Buat Mbak Rini, Mbak Fida, dan semua warga sekampung yang nonton Ikatan Cinta. Terima kasih banyak. Tak hanya lega dapat mewujudkan keinginan sang bunda bertemu langsung dengan para pemain sinetron idolanya, Inul pun kagum melihat bundanya yang hafal satu persatu tokoh yang diperankan para pesinetron itu. Mam, ini siapa nih, Mam? Mas Dino. Aduh, keren. Mas, siapa ini? Dia kan seneng orang kampung, ya? Ini siapa nih? Halo. Itu siapa? Boongan, ibu. Ini ibunya Inul, siapa ini? Siapa namanya? Elsa. Aduh, terima kasih para bintang Ikatan Cinta ibuku, ya Allah. Ini ibuku gak jadi demam, Mas. Basecampnya Ikatan Cinta ketemu sama artisnya. Sama artisnya. Makasih. Yang tak kalah menarik, saat bertemu dengan pemain sinetron idola bundanya di lokasi syuting, Inul tidak jaim. Tanpa malu-malu, pedangdut asal Pasuruan, Jawa Timur ini ikut-ikutan foto bersama pesinetron idola Simbo E.